kabur. Tutup, tutup. Selain tembak-tembakan dan pukul-pukulan, Forbidden Siren 2 punya satu konsep gameplay lagi yang seru banget untuk pengalaman horror kita, yaitu Sight Jack. Sight Jack itu adalah kita bisa melihat dari sudut pandang setannya. Jadi bayangkan kalau kita lagi nyari channel Sight Jack-nya, kita nekat L2 buat Sight Jack, tahu-tahu layar kita ngelihat kita dari belakang gitu. Yang artinya setannya sudah ada di belakang kita dan siap menyerang. Itu kan ngasih jump scare yang benar-benar ngagetin gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke episode 3. Ini aku bingung mau lanjutin pakai Akiko Kiyota atau Ichiko Yagura. Si Akiko ini cenayang, psychic. Sementara si Ichiko adalah anak SMA kelihatannya. Dan somehow aku mulai merasa ingin ini duluan karena sebagai seorang cenayang, siapa tahu Akiko punya konsep gameplay yang lain. Ya enggak? Bisa jadi mungkin kita bisa ngeramal ada hantu di depan apa gimana, who knows. Kita coba aja sekarang, pakai Akiko duluan, setelah itu nanti baru kita pakai Ichiko. Let's do this! Mana dia? No, don't look. Gak boleh lihat kita? Maksudnya? Mimpi deh. Oh iya, dia kena tsunami, kena apa? Air merah yang pasang gitu. Menimpa dia sama si Soji Abe. Tapi mereka jadi terpisah nih kayaknya. Ayo dong, lihat pakai kekuatan psychic. Itu dia. Itu bukan Side Jack kan, itu kekuatan paranormal dia. Dia bisa ngelihat something, nggak perlu ada POV orang gitu. Dia juga heran dia bisa kayak gitu. Berarti kekuatannya mungkin belum fully develop. Kayaknya ini bakal jadi karakter kuat nih tangannya si Akiko, tapi nggak tahu juga. Reach the road with Soji Abe. Okay. The sound of car horn. Oh, naik mobil kita? Wow. Enemies return to original position. The inside of a car is not safe. Kau bisa ditembak atau ditarik keluar oleh musuh. Buset. Berarti musuhnya kuat juga. What is happening? Gimana kita? Gimana nih? Children's Park Housing Director. Keluarnya dekat sih sebenarnya. Mobilnya mana? Saya jack dulu. Musuh. Apa yang dilihatnya? Kail. Ngomong ya, si Soji ini mungkin ya. Kita nyari Soji kan katanya. Misinya bareng Soji keluar. Siapa nih? Nah ini baru musuh kayaknya nih. Ada suara growl-growlnya. Oke, kita masuk salah satu rumah berarti. Salah satu rumah yaitu antara A1 atau B1. Okay, ada peta. Gak bisa. Oh ini mobil nih, nah ini kita kali ini. Nah iya kan, get in the car by pressing X. Okay. R1 go forward, bulat to brake. Steer dengan left analog, R2 buat mundur. Get out, tekan list menu, segitiga berarti. Drive along straight road. Gimana caranya ini? Oh. Nabrak aku? Such a bad, wow. Si asap-asap roh. Point the lights at the enemies near the veranda. Tekan peta.
Nah, makan nih cahaya. You can reach higher areas by using the car. Taruh dekat situ. Oh, automatically. Pull the car up to veranda. Sini maksudnya ya? Tabrakin. Put. Untung otomatis. Kalau aslinya mana bisa cewek kayak gitu. Aku aja nggak bisa mungkin parkir mulus kayak gitu. Use car to climb second floor. Okay. Oh, dalam rumah sini mungkin si Soji. Meet up with Soji Abe. Kan ya. Mana kau Soji? Soji. Apa ini? Senjata? Bukan. Kita cari senjata juga. Tapi kalau musuhnya cuma... Oh, gini caranya. First person. Mas, payung. Kirain pocong tadi, suwe. Yeah. Keren banget cerita gue, umbrella. Gimana sih, Soji? Oh, di lantai bawah. Itu kan kita sajak bisa ngeliat pemandangan musuh. Yang hijau kan Soji, yang ungu kita. Di lantai bawah ya. Let's go, Soji. Where are you? Mana jalannya? Sini apa? Ah. Hey. Hey. Kamu kalau disenter? Gak takut kan nih kalau disenter? Beda sama cewek baju merah yang episode 2 itu yang sama Jian Yang. Manusia tulen kamu ya. Ayo ikut, kita naik mobil. Biasanya cewek yang dijemput naik mobil. Sekarang cowok. Unlock. Eh, jangan dibuka. Kan ada musuh lagi di luar. Langsung naik mobil. Ayo sini, hei Soji. Mau jendela tadi. Ngikut deh. Bagus. Hup. Hup. Ha. Nice. Get in. Wait, wait. You drive. What? You are joking. I want to get a motorcycle license. No, Soji nggak bisa naik mobil. I may have a car license, but I don't drive, okay? Look, I don't know a single thing about cars, so would you just hurry up and drive? Kocak nih pasangan berdua. Daripada si Jian Yang sama hantu. Cewek hantu. Tadi mundurnya apa? F2. Aduh, kan? Aku nggak bisa. Apa ini? Mana kita sekarang? Side jack. Kok nggak bisa side jack kalau kita naik mobil? Suwe. Lanjut aja terus ya. Oh, ada cahaya. Oh, sini kau. Tabrak. Gilas. Ih, mana dia? Bangun. Mate. Kita exit. Gak ada senjata dia. Huh.
Ini ada pintu di sini nih. Coba kita masuk sini, Soji. Wah, udah kebuka pintunya. What? Kita cek-ceki. Seem to be locked from the inside. Apa ini? Bedroom ventilation windows been removed. Enter, bisa masuk. Manjat? Wih, nekat nih cewek. Bajunya kayak batik loh. Soji nggak masuk? Ada bunyi-bunyian tapi... Iu, iu WC-nya. Si Soji lagi lawan musuh di luar. Oh, kita harus bantu Soji. Kita buka pintu untuk dia. Soji, buka, masuk. Kita cek di sini Soji. Ada something nih. Kamera. Oh, dapat misi 2 Soji AW nanti. Tapi kita belum pernah pakai Soji sendirian nih. Mana dia? Kok kemana? Ayo, keluar-keluar yuk. Astaga. Soji, tolong! Soji, tolong! Ambil senjatanya. Soji mana? Woi, kok bunuh itu? Buset, serem banget. Hi. Ayo, kita keluar. Aku dapat kapak sekarang. Gara-gara pintunya kebuka ya, masuk andonya ya. Kabur! Soji mana? Oh, hidup lagi si Bito yang di sini. Suwe. Bagus juga aku parkir. Soji is gone. Eh. Kirain Soji kau. Pukul dari belakang. Gak kena aku. Astaga. Ayo Soji, kirain tadi kan. Oh, ada lagi. Cepat, cepat, cepat. Ini nih. Mana lagi? Tabrak kok ya. Sirine loh. Klaksonnya mana? Apa itu? Oh, ada yang punya senapan. Suwe. Ih, matanya hilang satu. Kabur kita. Kabur, 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 kabur sini. Kita muter aja. Dia pasti nunggu dekat gerbang situ. Ayo Soji. Ih. Banyak yang gak gelap. Bismillah, mudah-mudahan strategiku berhasil. Yes. Soji ketinggalan terus. Ayolah kau, jalannya lama banget. Yeah.
Simple mission accomplished. Movie stage. Takeaki Misawa. Ini kayak musik Yoshi Live. Kayak intronya Yoshi Live. Yosky sekarang namanya, lupain. Ah, di mana dia nih? Langitnya merah sih. Telepon. Ada tangan. Ditahan pintunya gitu. Oh, di sini si tentara ya, si bosnya si tentara cengeng. Duh, komputerku nge-lag. Ada apa? Hantu itu yang mau masuk? Atau dia mau bunuh diri ceritanya? Nah, diintip juga sama dia ujung-ujungnya. Di belakang lu! Hantu bener! Hantu anak-anak! Yeay, mimpi lagi. Oh, openingnya mimpi semua. Tadi kita juga mimpi si Akiko. Akika. Hilang dia, si tentara cengengnya hilang. Terpisah mereka. Habis kena tsunami. What? Ya, si Jin yang lagi. Memori Tsuki. Ini ada season 2 lagi apa? Misi 2-nya. Ini tadi sini. Ini dulu aja apa ya? Season 2-nya ya? Misi 2-nya. Suka aku pakai Akiko sama si Soji. Keren, mereka ada mobilnya. Oke, coba. Misi 2-nya setelah itu kita coba pakai si Ichiko. Mission 2. Mumpung masih ingat jalannya. Kayaknya dikit. Tapi gak tahu nih misi 2-nya apa. Masih sama. No, don't look. Mimpi apa dia ya? What? Where am I? What happened? What happened to that tsunami? What's going on? Where's Soji? Kita masih ingat Soji-nya di mana, itemnya di mana? Beda sekarang, reach the road to Seresu. Gak perlu pakai Soji berarti. Look for the places with memories of the past. Oh, beda sekarang, gak sama Soji Abe kita. Waduh, itu Sojinya. Udah keluar sendiri. Jangan-jangan misi ini kayak alternate timeline gitu ya. Kayak parallel universe. Akiko punya special power of flashback. Jika sampai di spot tertentu, akan ada brief screen change. Sejek lah saat itu. Bisa ngelihat sisa-sisa kenangan orang. Try to find area which hold old memories. Ah, susah ini. Acquire key using flashback. Buset, gimana berarti beda lagi jalannya kan? Apa itu tadi? Oh itu? Flashbacknya ini? Nah, kecil main robot. Taman bermain itu ya maksudnya ya? Serem amat. Ih, nek.
situ kita. Ambil payung mungkin. Gak usah, tabrak aja musuhnya nih. Mana musuhnya, gak ada musuhnya. Kita panggil aja ya. Mana sih klakson? Mana kalian? Coba kita keluar dulu. Masih anak-anak yang sama. Atas atap. Nih, hantunya ketemu. Ayo salaman. Segitu bego. Ini tadi lewat barusan. Oh, dia belok situ. Mana mobilku? Sini kau. Sini kamu. Tabrak kue. Terus. Udah mati belum? Mana? Apa senjata kau? Kamu cilok. Trowel. Mana lagi? Aku ditarik keluar. Aduh, senjataku jelek banget. Kabur. Alah. Lurus. Buset, hidup lagi. Oh, setiap zombie itu mati ada roh yang masuk lagi biar mereka hidup lagi. Ugal-ugalan gua. Enak. Senjata ini jelek, aku mau senjata yang ini. Buset, tinggal kakinya. Lumayan rock cutter. Mana sekarang? Kita coba masuk ke pintu, ke gedung yang tadi kita masuki. Ada something. Kayak tadi ada. Terus ke atap-atap kayaknya kita ya. Kayak aku penasaran ini. Udah sadar setannya, suwe.
203 robot. Maksudnya coba pintu yang satu lagi. Buka. Ih. Astaga. Sini lo. Kampret. Sini kamu. Sini kamu sama kakak. Aku mau senjatamu. Nice. Broad X lo. Kalau tadi gedungnya 102, berarti 203 itu gedung yang kedua berarti kan? Kita harus ke lantai 3 gitu. Set. Cari kamar 203 kita. Ini tempat kita belum kesini ya? Di mission 1. Jagoan nih si Akika. Ini 304. Ini lantainya ternyata salah aku. Belum 03 berarti. Ini 204. Bisa lewat sini. Oh, lewat balkon. Ini ya, 203. Kamar berapa sih ini? Iya benar, 203. Tapi kita ngapain di sini? Apa yang dicari di sini? Oh, ini lemari. Hey, itu robotnya. Dia ngelihat masa lalu. Oh, robotnya dia. Barusan dia jagoan cewek, mainannya robot. Dia kunci. Pick up. Traffic barrier key berapa nih? Mungkin kita ke atap. Serem nih, ada yang ngikut. Di atap ada si Bito ya. Ada zombie. Tak takut. Mana lo? Ini datanya mana lagi? Headset. Di bawahku loh, zombie-nya. Tutup aja pintunya. Apa ini? Wire lagi. Mana kita nih? Oh, traffic barrier tuh buat itu ya. Supaya mobilnya bisa lewat.
Aduh, kok di bawah? Ada Shibito kayaknya. Shibi, 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 Shibi. Who cares? Aku punya ini sekarang. Aku punya Broad X. Wih, muter lagi ke depan. Tuh. Iya, udah punya tembak. Kabar. Duh, capek lagi. Akika. Ini ya. Kaya ininya. Oh, ini kuncinya benar. Nanti kita pancing lagi aja. Si zombinya, mobilku tahu mana tadi. Astaga, jauhnya. Kita pancing lagi. Sini lu. Kampret. Duh, mobilku udah bonyok. Nah, pancing si zombie. Punya sniper. Kejauhan, bos. Kabur. Aduh. Ada ini pula. Banget yang ikutin gua. Bukan kesana jalan keluarnya. Nanti kita ngapain kayak gini ya? Sini kau zombie. Udah doang lu. Gak bisa ambil senjatanya? Gak bisa! Kabur! Apa nih? Yami Akebi? Salah jalan, ternyata jalannya ke sana. Aduh, mobilku. Mana nih belok-beloknya? Salah. Aduh, bego banget gua drive. Tabrak. Connect wire. Terus
Tare. Yeah. Panjang juga ternyata karena bego. Naik ke atas. Sebelumnya kita siapa gitu ya? Backstory kita siapa? Akika siapa? Tapi di Multiverse Mizen 2 ini kita nggak sama Soji Abe, padahal dia lucu sama Soji Abe. Siapa Ryuko? Soji. Ini mereka ketemunya gini ternyata. I didn't do it, all right? I saw her. I passed her on the stairs on my way up to the apartment. Huh? When I stepped into the room, there was a dead woman in there. The cops are saying Ryuko. I don't know how to explain it, but it wasn't me. Come on, please, help me. I didn't do it. Dia tuh bunuh Ryuko gitu. All right, I believe you. News paradox tuh, ini paradox berarti multiverse-nya jadi mission itu jadi multiverse-nya percabangan jalan. Pakai Yorito Nagai sekarang kebuka. Nah, tangga kita ini. Ini ada si mission 2 siapa? Shumikami. Wah, ini aja lah dulu. Seperti janji di awal, kita mainkan Yukiko Yagura. Salah. Let's do this. Siapa ini anak remaja? Bener kata remaja SMA. Wah, lemah dia pasti ini. Bangun-bangun di mana lu? Selesai Jack juga. What was that? I don't understand. Ya, cengeng kan? Student ID. Forward deck di kapal. You say Jack to avoid being seen. Ah, benar-benar misi stealth ini mah. Benar di kapal, dari layoutnya aja udah kayak kapal tuh garisnya. Oke. Di mana di luar? Iya ada menaranya. Di bunker. Control room. Di luar nih. Ini di hallway. Kan kita nggak ada nih. Ada tadi. Banyak loh. Ada yang hijau juga, tapi siapa hijau? Ada orang lain juga di sini berarti. Lantai satu. Ini kita di mana? Di B3. Ke basement ini kan? Kabur ke basement berarti. Naik lift, naik lift. Cepet, tutup, 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 tutup. Jongkok, jongkok. Mana kita nih? Buset. Hah?
Aduh, tangga mana ini? Kita di mana? Itu kita kan? Siapa ini? Manusia nih. Kabur deh. Ada orang lain. Hei! Astagfirullah. Aduh, di mana ini? Cabin key. Apa ini? Inspect. A record. Yang kagak-kagak. Kayak tembak sedikit aing. Itu aku. Oh, berarti pas dia ngeliat ke sana ya. Ayo ngeliat sana lagi. Jadi merah. Di belakangku ada hantu gitu. Kok gak pindah deh. Mana aku nih? Pas ngadep sini lagi dia. Ada telepon, tapi dimana teleponnya ya? Teleponnya di mana itu? Si hijau di situ. Kita tadi di belakang. Ini bisa dibuka nih. Open bego. Mana sih pintunya? Sini. Gak ada, pada mati. Astaga. Apa ini? Fishing line and hook. What? Misi Ichigo Kagura season 2 nya hujannya di tempat yang diperiksa si hantu tadi ya. Gimana sih sekarang? Itu pintu kita buka tadi kan?
Ayo, ayo, jalan, jalan, jalan. Ada something gak di sini? Apa gini? Letter tucked inside. Ada apa-apa? Kabur! Kan ada telepon. Oh, meja sini. Meja resepsionis. Gak ada suaranya. Shoot. Gimana aku nih? Sini ya, jangan. Kita nggak punya senter loh. Oh, bener kan? The crank handle. Di tempat si yang merah tadi kita teliti. Apa ini? Buat David. Oke. Cara use-nya kayak mana? Belum aku ambil kan handle-nya, suwe. Aduh, tangkap lagi tanganmu. Please, please, jangan ada sesuatu. Kabur kita? Lewat sekoci? Apa sih kalian handle? Turn. To take the turn. Tapi ada mission 2 tadi buat karakter lain. Mana kita nih? Terus aja ke forward deck. Kabur! Astaga! Ada cewek rambut. Rambut lagi. Cewek baju merah ini si Yuri. Tuh kan, bukan manusia dia dibilang. Langsung sakit gitu kepalanya. Dapat bad ending kita ketemu dia. Ah! Enggak terbuka apa-apa. Masih merah. Wah, harus buka mission 2-nya. Langsung. Oke, last for the night. Teman kan mission 2. Mungkin ini good ending. Tadi kita bad ending malah ketemu cewek berbaju merah, bukannya ketemu companion yang hijau. Tadi soalnya kayaknya cowok. Suwe. Ulang lagi. Teman-temannya Ichiro Noriko ya. Udah pada mati kali Ichiro Noriko. Apa misinya nih? Shigeru Fuji. Oh, companion-nya Shigeru Fujita, si Pak polisi yang sudah tua. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Meet up with Shigeru, you need to get his attention. Try making a loud sound. Buset, malah harus teriak-teriak. Mana dia? Tunggu, kok udah lemah. Ah, side jacknya ulang lagi. Harus cari lagi channel-channel side jacknya. Ini si sniper kan? Main tadi turun ke bawah.
Sekarang di lantai 1. Ini di tangga kita kena tembak tadi. Ini di mana nih? Kita nggak tahu nih. Di ruang mesin nih. Kabur! Tutup! Tutup! Oh! Oh! Stupid! Oh! Yang di tangga, hati-hati. Ada yang bisa nembak. Tangga yang naik ke atas. Ini tangga ini. Stop sini. Oh. Tuh si hijau di situ, si Shigeru Fujita. Bisa kita bisa lari sekarang ya? Wih, naik lift dia. Cuek. Aduh. Hadap sini pula. Go, 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 go. Ih, sisi gini ketahuan tadi ada yang ngeliat dia. Bodoh amat. Iron, iron. Penting kita di sini. Aman. Ambil kunci kabin. Ambil rekor. Tapi emang udah ya. Kontak si Shigeru Fujita. Gimana kontaknya? Emang di sini ada telepon? Kayaknya teleponnya di sini. Inspect. Iya, ini phone. Tadi bunyi telepon kan? Ayo bunyi lagi teleponnya. Masih gitu. Kok gak telepon lagi dia? Tadi aja nelpon lu. Buset, dia dikejar-kejar. Ih. Itu dia dulu. Aduh, kasihan banget. Punya pistol. Iyalah, polisi. Ntar aku keluar, ada telepon lagi nanti. Akhirnya. Pak, aku di atas, Pak. Di kemudi. Astagfirullah, anak SMA, bego. Putus. Ini ada zombie ya. Ada si sniper ya. Nah, jalannya lupa aku. Langsung ke entrance saja apa kita? Saya jack dulu. Si sniper atau si sniper? Dia udah ngeliat kesini lagi. Sana lu ngadap tangga sana. Yes. Kabur. Tuh dia tuh, pakai baju merah. Bego banget. Itu gue ini masuk ke ruangan yang tempat tidur itu baru kita kabur ke entrance. Di
bawah kayaknya. Ini pintu aku nih. Untung tadi nggak buka pintu duluan. Ruangan itu entrance yang tadi dia lihat. Oh, buset, pas banget kita ada hadapan dengan dia di situ ya. Masuk ke kanan sana. Oh enggak, dulu situ. Ayo cepat. Buka, astaga. Itu kan entrance. Singkat sebenarnya mission 1 tadi ya. Bawah sini. Ah. Open. Kunci. Teriak-teriak. Yes. Panik banget. Hang on. I'm gonna try and open the door. Buka, Pak. Lega banget mukanya. Okay, let's get out of here. Ya, Pak. Kemana kita, Pak? Mana petaku? Bapak jalannya duluan, Pak. Aku nggak punya senjata loh, Pak. Pak. Sana, Pak. Pak. Aku nggak punya senjata ini, Pak. Pak, belakang, Pak! Ih, si Bapak. Cuma bisa jongkok kita. Tembak. Nice. Hebat bapak. Huh, next stick lumayan. Ada apa di sini? Ada apa-apa di sini? Oh, dia nelfon dari sini tadi ya. Apa ini? Crowbar, yeah. Jadi sekarang kita ke, saya cek dulu. Ini mati zombinya. Ini bapak, pandangan si bapak. Wih, gini kita ya kalau sedang saya cek. Kayak orang sakit kepala. Apa lagi ada suara orang. Kayaknya ada seorang nggak di atas. Ayo pak, kita ke atas dulu pak. Bapak ikut nggak? Tunggu dulu pak, ada. Pak, ada something tadi nih. Oh, kena cahaya mungkin hilang. Kenapa jadi banyak ini ya? Oh, si Bitunya ke tempat roh yang mati. Eh, kampret. Waduh.
Eh, ada yang lari. Hah? Apa itu? Ketabrak lagi aku. Siapa kau? Apa itu yang di pick up? Trophy? Tuh apa sama aku trophy? Let's do archive. Untung tadi kita keluar. Oh, dia dijaga sama asap-asap itu kayaknya ya. Si bapak udah nunggu aku. Ayo pak. Kita malah ngejar zombie. Mana tadi si kampret? Ayo ngadap jendela lagi. Ayo jendela. Ngadap tangga. Kayaknya ada yang ngeliatin aku deh tadi. Bodoh ah. Yang penting kita kabur. Oh, lu kena cahaya langsung hilang. Beko. Pak, aku dapat piala, Pak. Lihat nih, Pak. Pak, ini Pak, lihat, Pak. Wah, aku punya piala. Bagus ya? Puji dong aku. Pak, mana, Pak? Kok nggak mau ke atas tadi kau memang ya? Kemana kita sekarang? Cepet napa pak? Kok jadi aku yang duluan? Tadi sini ada zombie lagi yo. Lurus aja terus. Juara satu. Kenapa zombinya bawa piala? Penasaran aku pengen lihat archive. Hah, kebuka sekarang movie-nya. Mereka berlindung. Aduh, kasihan. Si creep. Away from this island, okay? Yes? Yes. Baik, Bapak Takeshi. Bapak Takeshi. How can I always end up involved in things like this? Sial si Bapak ini, kasihan. Tapi kocak. Why me? Karena nih. Jadi, dua pasangan favorit, Akiko dan Soji, terus Ichiko dan si Bapak ini. Referensi Jin Yang. Nah, ada apology letternya. Wah, oh, buka stack-nya dia. Berarti kita ada berapa stack yang belum selesai? Ada 4 stack, astaga. Jin Yang, si Bapak Takeshi, si Tentara Cengeng, dan si Su Mikami Mizen 2. Buset. Buset, 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 buset. Coba lihat archive dulu, archive. Apa yang kita buka? Sebelum kita menyudahi ini. Wah, ada. News Paradox. Program spread from fiction. Oh, program TV. Moving on to the next item. Okay. This afternoon, a woman body found in apartment. Oh, ini cerita si Ryuko yang dibunuh sama si Soji. He worked at a local restaurant. We have a reporter on the scene. Yes, a woman was found dead in her apartment. Oh, dipukuli sampai mati. Beaten to death with a blunt object. Police are treating this case as homicide and have issued a warrant for Mr. Soji. Iya, ada orang aslinya, Soji Abe. Neighbors have said that the woman and Mr. Abe were known to have argued often. In fact, they were heard quarreling on the night before the murder. The suspect is probably still at large in the area. Jadi si Abe ini orang pulau ini, gitu. Astaga. Local news ya begitu. Next, National Times.
Oh, berita tentang pembunuhan si Soji. The body was found in the Grand Power. Oke, jadi tuduh ya. Nanti sih berarti si Akiko yang menyelesaikan apa membersihkan namanya karena dia bisa flashback. Si Akiko ini adalah apa? Cuma SIM doang. Right. Ini robo. Ih. Bisa jadi panda. Mainan si Akiko tuh kecil. Oke, okay. Next, Yami Akebi. Ini buah-buahan tadi apa nih gunanya ya? Jangan buah-buah ini yang bikin orang jadi hantu, jadi Sibito. Oh, makan ini bisa halusinogen ya kan? Bisa bikin ilusi. Ini si Ichiko. Sekolah di Kamishino SMP. Anak SMP, bukan anak SMA malah. Padahal ekstra bego. Ih, liga militernya kayak seragam sekolah. Dead Noriko. Ah, ini temannya Noriko. You didn't look good today and didn't much eat. Oh, Noriko yang jadi Sibito duluan. Oh, mereka naik kapal bareng ke Yamijima Island. Kasian banget. Surat dari Ichiko. Rico's record. Siapa Rico? Rico Azuma. Princess Pop. Dan nanti kita ada pakai si Rico Azuma. Yeah. Yeah. Two are killing. Lagunya aja sadis. Killing-killingan. Killing each other lagi. Enak. Anak Nabi Adam loh. Dying, dying, close your eyes, lost to a what? Kill, macet, macetnya pas di killing-killing. Shit, that's creepy. Trophy, ini trophy apa ini? Runner-up trophy for the 44th annual middle school tennis tournament. Oh, si Bitonya mantan atlet. Yang kita kejar tadi. Oh, trofinya jadi disebut course trophy karena salah. Yang dapat piala ini dia lempar ke atas, gagal ditangkap, mati deh mata kepalanya hancur kena piala. Goblok. Aduh, berarti bukan zombie itu juga ya? Mungkin ada yang mumet. Course trophy dan terakhir ada nomor 49. Apology letter dari Pak Shigeru, Pak Takeshi kepada Chief of Police. Oh, dia gagal nangkap penjahat, terus dia nyesel. Minta maaf, terus dia ngundurin diri, jangan-jangan. Tau ah, kasihan juga dia ya. Karena udah tua, dia aja sadar, udah gak stamina-nya, udah gak kuat. Kemarin aja kan kita susah sama kayak dia. Oke, okay, that's all we have for now. Kita punya utang 4 stack lagi buat dimainkan episode depan. Like dan subscribe. Itu gak ketinggalan. Kita lanjutkan permainan ini. Jangan lupa komen juga. Thanks for watching. Remember in life, there are winners. And there are Shigeru Fujita. Enggak. There are losers.